Bro David dari Naif yang berjaket ini, sekali lagi thank you so much. Saya pengen kasih satu yang paling berharga yang malam ini saya pakai, saya kasih jaket ini. So brother nanti buat yang satu lagi buat tuh. Tidak tidur sama sekali kemarin, pulang dari Tabalong sampai rumah malam jam 9-an, terus main sama anak jam 1 udah berangkat lagi ke bandara. Sampai di bandara Samarinda terus naik darat lagi kita kira-kira 1.5-2 jam karena pakai patwal, kalau nggak lebih lama pasti. Mata masih kriep-kriep, masih pedih banget deh. Sekarang mau lanjut tidur dulu biar nyawanya agak nyambung dulu. Oke, sampai ketemu sana. Jangan lalu. Waktu lalu dengan Abang Erik ke sini ke Bontang. Oh iya. Ketemu sama saya. Menter Abang. Siap siap. Terima kasih selamat datang di hotel. Terima kasih. Hari. Ya. Ya. Terus. 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 Oke. Makasih. Deh bang. Orang ganteng dulu pakai baju. Beli nih. Orang ganteng dulu. Belum. Sudah. Aneh ya. Tidak terasa. Terasa di. Siap. Hari. Boleh bumerang kan? Ayo. Mau juga. Bekas. Ya. Kita masuk kamar dulu istirahat. Aduh, mata masih kriep-kriep. Kita udah sampai di Bontang. Namanya Hotel Bintang. Bener. Hotel Bintang Bontang. Kok gak kurang enak gitu ini ya. Kok bangun ganti? Ganti orang. Nah ini dia kamarnya, kita buka dulu. Kirain ada apa. Tuh pemandangan guys. Ini kompleknya. Gini. Ini semua bang ya, komplek sendiri nih. Ini lengkap dia nih, fasilitasnya semua nih. Ini karena punya sendiri, terus kayaknya juga banyak pegawai juga kayaknya banyak yang apa tinggal di sini yang ngurusin, rapi banget. Kolam renangnya gede bener. Ada kolam buat anak juga, cuman nggak bawa anak-anak. Rumputnya rapi banget. Oh itu main golf. Tinggal main bolanya nggak ada. Dia punya tim juga namanya Borneo FC. Lagi bagus nih Borneo nih. Oke guys. Kita mau latihan lagi. Mau istirahat dulu bentar. Nanti anak-anak mau cek sound ya. Kita lihat anak-anak cek sound sana biar ada biar dia enggak istirahat. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel. Boleh, kamu atur, kamu lihat aja. Emang ada dari Cilangit ke Bali? Banyak. Cuman nanti kan enggak. Enggak tahu bisa tidur apa enggak di jalan karena jalannya jelek banget. Alright guys, kita udah siap. Kita mau menghibur masyarakat Bontang yang hari ini berkumpul di HUT Pupuk Altim. Ini ulang tahun Pupuk Altim yang ke-46 tahun guys. Jadi kita mau having fun, kita mau seru-seruan. Ini juga panggungan terakhir gua nih di 2023 kalau tidak terjadi perubahan, karena sebenarnya 1920 itu sebenarnya udah nggak ngambil kerjaan karena tadinya planningnya mau ke Swiss sama orang tua, tapi kita pending jadi kita ambil ini dan nggak tahu nanti ada tiba-tiba acara lagi diambil atau nggak. Tapi yang jelas ini panggung terakhir kita karena tahun baru kayaknya kita nggak ngambil kerjaan guys, kita mau family time. Oke, okay, sampai ketemu di panggung. Nanti openingnya ini Aki. Mana kacamata baru aing? Sekarang perkacamataan lah.
yang paling berharga yang akan saya pakai, saya kasih jaket ini. Semoga ada nanti buat yang satu lagi, Bos.